Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ulun Nur Aida binti Bismaul. Biasanya Ulun tuh dipanggil Natasha Ulun apa? Nah, paling puas di tahasus. Ulun boleh lah tak kisah? Boleh kada? Ulun hendak berkisah kisah hidup ulun. Kisah hidup ulun lawan kawan ulun. Kawan ulun ini nak apa nih? Nyambati ulun orang pulau kambang. Mirip kalau mama rek. Ulun mirip Natasha Wilona. Coba itu mulai ujung sebentar. Mirip kalau nah, tahu lah brand-brand mantan. Apa yang ulun bawakan nih judulnya? Handak tahu kada? Handak kada? Judul yang membawakan nih kadinya. Oh ingat teh dah. Pengalaman santriwati baru. Ngalihai anak baru DPPTD. Paling bungas. Paling langkar. Digerumbungi lakian tarus. Halusnya masih. Pengalaman pertama di asrama. Pas itu tuh nyaman-nyamannya dah makan. Mati lampu. Upa gutai berat antakutan. Sambil bakar remote-remote muntung. Lain bakar rumah. Jadi ada nama kuliah. Hantu-hantu aja. Tuyul-tuyul. Kepala tuyul tuh gundul. Kalau jadi pas pajak lampu tuh ujung sana aja menyala gigi. Giginya aja gini menyala. Menyala ada lampu. Tunggal gimitan ya, membuka mata. Tunggal gimitan. Tak kali pik, sakalinya nanggulnya tadi diragam besar biji. Pantasan naik dingin, kira tadi kawan ini mati tak jangak. Tuh, hanya hari pertama malam pertama ya selamat. Belum lagi hari pertama di kelas. Gurunya tuh yang melajari bungas benar. Langkar benar. Nah, guru tuh memberikan mata pelajaran sorok. Lain sorok tegapin. Ain. Nah, Zidin tuh melajarkan fi'il madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alna. Fa'alta fa'altu ma fa'altum. Fa'alti fa'altu ma fa'altum. Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna.
saking rami-raminya batasrip taguring saliur sekalinya pas buahnya benyaring palu benyaring patai juga tapi dalam keadaan iga fa'ala fa'alat fa'alat fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum sandet nih kena juga kan nah itu hanya hari pertama di kelas. Malam kedua di aula ngaranya Natasha Wilona lawas badan dan Bapupo Baginco Bacalak pasaratan Bacalak rupanya guru ini mengganda wow oh itu kah rupanya mengganda kamu aja siap langsung ya lagi ke aula. Kenapa jadi kekawanan ini tertawaan? Betakun kenapa jadi tertawaan? Tetap jam masih jadi tertawaan. Kenapa jadi ketawaan? Ambil ya kacar ambil. Colok nih tak asin nih. Nah, itu hanya pengalaman di aula. Belum lagi pengalaman bangun pagi. Pas itu tuh paman sapam begendahan bangun ya. Pas giliran kamar 24 kamar ulon formasi lah kalau ya ada anak hilang ada payo kamar itu batuk siapa bantunya nah jadi pas itu tuh jah paman pas paman menggeraki terdiam langsung paman kenapa ada nama igau betasrik nahu ayam siga alan-alan izan kai lihata alan-alan izan kai lihata alan-alan izan kai lihata ayam siga selesai di sini saya berkisah. Ampida.